Rekenes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Rita Rasinan, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan, mendatangi warga di Lembang Talung Penanian, Kecamatan Sanggalangi, untuk penyerahan bantuan langsung tunai. Seperti biasa, sebelum penyaluran BLT, Kalatiku terus berupaya menyampaikan tentang bahaya wabah virus corona dan menghimbau warga Lembang Talung Penanian taat pada aturan protokol kesehatan. Sementara Kepala Lembang Talung Penanian Antonius Teko Pakala dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Toraja Utara yang hadir langsung memberikan BLT dana desa ke warga yang ada di Lembang Talung Penanian. Antonius mengatakan sebanyak 165 orang warga di 5 dusun yang ada di Lembang Talung Penanian menerima BLT dari dana desa, sementara 34 KK menerima BST, 2 diantaranya menerima transfer ke rekening secara tunai. Palembang, berapa jumlah penerima BLT di Lembang? Untuk sebentar 165 orang. 165 orang. Iya. Berapa siap. Ya selain BLT, bantuan apa saja, Pak? Sudah ada BST. BST terus? Iya. BST itu 34 orang, KK. 34 KK. Iya, dari BRI. Siap, siap.